Sebelum meninggal dunia, Mbak Yu sempat mengunggah pesan di laman Instagram pribadinya. Terlihat, sang peramal sedang duduk di sebuah pendopo sambil menikmati hidangan di sebuah piring. Pemilik nama asli Eus Juwaria Johanna ini mengucapkan beberapa kalimat soal kebahagiaan dapat diciptakan dengan kesederhanaan serta mensyukuri semua nikmat Tuhan yang telah diberikan. Kini, unggahan tersebut menjadi unggahan terakhir peramal kelahiran 7 Maret 1974 itu. Sebagai informasi, meninggalnya Mbak Yu memang membuat masyarakat Indonesia terkejut. Peramal kejawen ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan pada Kamis 1 Juli 2021.